Saya 69, tu arwah nak berdua. Tapi Allah lebih sayang ke dia. Saya doakan yang terbaik. Itu saya harapkan dia. Kenapa kita ramai rakan-rakan saya dah pergi. Terpancar kesedihan di wajah penerbit Datuk Yusof Aslam apabila mengenangkan sahabat baiknya, Allahyarham Ridzwan Hashim, yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Apa membuatkan Yusof mengalirkan air mata apabila satu persatu rakan seperjuangannya pergi menghadap Ilahi? Kata Yusof, dia takut penyakit yang dialami Ridzwan namun kagum dengan semangatnya untuk terus berlakon meskipun kesihatannya terjejas. Berbekalkan semangat dan disiplin Allahyarham itu juga membuatkan Ridzwan sentiasa dalam senarai pelakon membintangi drama atau filem terbitan syarikatnya Scope Production. Jom kita dengar sendiri cerita di sebalik persahabatan yang terjalin di antara Ridzwan dan Yusof. Saya kenal arwah ni daripada tahun 80-an berhujung lah. Lepas tu dia banyak berlakon dalam drama-drama terbitan Scope Production, drama-drama telemovie, drama-drama bersiri geras dan juga filem-filem keluaran arahan anak saya iaitu Syamsul. Saya kenal dia seorang yang berdisiplin dari soal kerja, soal disiplin, mendapati masa. Dan kalau penghabisan dia berlakon dalam syarikat Scope Production dalam drama bersiri kuasa keluaran Astro Shaw. Ketika tu juga dia dah tak sihat dah. Saya cakap dengan dia, dia kata, "Wan, kau nak berlakon ni boleh, Wan, nampak kau sihat." "No, Datuk, I'm okay, I sihat, Datuk, I sihat." Dan dia peluk saya ingat dia peluk. Itu dia tak pernah peluk saya, itu dia peluk. Ini tahun sudah kita. Dia kata, "You strong, kalau strong, kalau jangan paksa diri." "No, Datuk, I'm okay. Saya tahu semangat juang dia mesti kuat sebagai pelakon, dia mesti kuat semangat juang dia. Dan saya tahu dia pun nak mencari rezeki kan. Jadi anak saya kata, "Bapa, dia rasa dia kurang sihat, bah. Kita ganti orang lain." "No, ambil dia." Because dia mengharapkan sangat kan. Dan dia semangat juang dia mesti kuat. Bagi saya, teruskan. Kalau dia tak boleh berjalan, kita bagi watak dia untuk dia berdiri atau berduduk kan. Dan dia gagahkan juga diri dia dalam keadaan yang tak begitu sihat. Dia habiskan tugas dia dalam bersiri kuasa. Tapi Datuk tahu dia tak sihat sejak saya tahu, tapi dia keluar masuk hospital. Dia keluar hospital, lepas dia jumpa saya, dia kata, "Okay, I'm okay, Datuk, I'm okay." Dia nak sangat berlakon. Jadi bagi saya, apa sekalipun, saya beritahu dengan director, sesuaikan. Dan kita ikutkan kemampuan dia. Kenapa? Sebab saya... macam tu kan, apa sebab komitmen dia dalam drama, dalam filem Kia Gangster cukup bagus. Saya selalu melawat Syamsul syuting dengan dia, tengok cara dia syuting, dia disiplin, dia menepati masa. Saya pun tak tahu, because usia saya 69, arwah anak berdua. Tapi Allah lebih sayang dia. Saya doakan yang terbaik. Itu saya harapkan dia. Kenapa kita ramai rakan-rakan saya dah pergi. Saya tak begitu rapat lah, tapi ada masa-masa ada syuting yang kita rapat lah. Sebab masa kita muda-muda selalu jumpa kan. Tapi apa sekalipun saya pun rapat dengan Didi. Kita selalu jumpa. Dia juga pernah berlakon drama-drama saya. Bukan saya kesedih kerana makin ramai. Jadi masing-masing kita pergi seorang demi seorang. Giliran kita tak tahu bila. Tapi selagi kita hidup, kita kena teruskan perjuangan lah. Dan saya mengharapkan supaya rakan-rakan yang ada yang masih sihat tu teruskan perjuangan ya, kerana kita tak tahu bila kita akan pergi. Tapi selagi kita hidup, kita kena teruskan perjuangan kita. Dan mudah-mudahan Allah berhati apa yang kita buat. Rakan-rakan kita yang dah pergi itu, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan roh mereka dicuri rahmat. Tapi itulah, saya, dia tak pernah peluk saya sebegitu erat ketika itu. Datuk, make a thank you, Datuk, thank you, I'm okay. Dan saya tahu semangat dia. Masa itu dia dah sakit, sedang sakit, keluar hospital, tapi dia masih lagi. Dan ya, saya tahu sebab dia nak meneruskan kehidupan kan. So far dia okey, dia tak ada masalah dalam soal disiplin kedatangan. Dia pernah berlakon drama-drama bersiri gerahas, telemovie yang kita terbitkan. Syarikat saya pun dah dekat 40 tahun, syarikat Scope Production di mula kita tubuh 85 awal. Kita 38 tahun dan banyak program-program saya yang dia berlakon. Dalam filem-filem pun banyak, especially filem Syamsul lah. Kira Gangster 1, Kira Gangster 2 kan. Dan memang kita, kalau jadi itu, kita nak buat Kira Gangster 3 tu kan. Kalau dia ada story, memang plan nak ambil dia. Tapi dah jadi lain kan. Cerita dia dan dia pun dah sakit ni. Saya kata Allah lebih sayangkan dia lah. Itu dia. Datuk, rapat tak ketika usia muda dengan usia orang? Muda, kita sibuk. Tapi masa kita syuting, kita rapat lah. Masing-masing sibuk untuk mencari rezeki. Ya. Saya bukan saya sedih. Kenapa? Sebab saya tengok seorang demi seorang. Rakan-rakan saya, Yusof Kelana, Latif Ibrahim, Zulkifli Zain, Datuk Zulkifli Zain, seorang-seorang, Aman Shah, rakan-rakan semua, yang semua angkatan-angkatan saya, yang kemudian bagi saya, yang zaman saya, Datuk Zulkifli Zain. Bila kita kenal ke benda itu, kita sebab kehidupan ini hanyalah sementara. Kita yang hidup kena teruskan perjuangan, dan yang telah pergi, kita doakan terbaik untuk mereka. Itu dia.